nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Tadi saya sama Akum teh ke rumahnya Entin lagi. Di sana ada Iko. Kok Iko? Iya, tapi bukan di rumah kita, di rumah Entin. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Tapi aja ente kangen sekali sama kamu. Benar-benar kangen sekali. Kenapa berhenti atuh, Kom? Kita langsung ke musola aja, Doi. Oh, siap, Kom. Nis, Papi Aceng mau ngobrol dulu sebentar sama Mama Entin ya. Elizabeth ke dalam dulu ya. Iya, Papi Aceng. Papi Aceng gak pulang kan? Papi Aceng, tapi nanti kalau misalnya udah azan, Papi Aceng ke musala dulu ya. Nanti kesini lagi kan? Insya Allah sayang, insya Allah. Lis masuk dulu ya. Tin, kamu teh kenapa sih nggak bilang kalau misalnya kamu bawa Elizabeth ke klinik? Tadinya Lis juga nggak mau ke klinik, Kang Aceng. Tapi badannya panas sekali. Makanya saya agak memaksa untuk ke klinik. Tapi besok-besok, tolong kamu kasih tahu saya ya. Ma, kalau gitu Iko pulang dulu ya. Pulang kok? Iya, nanti Iko kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Aceng. Assalamualaikum. Mangga, mangga. Waalaikumsalam. Tin, Elizabeth. Lis. Lis gak sakit, Kang Aceng. Dia kangen sama Kang Aceng. Tin, tolong lain kali kamu izinin ya. Dia kalau dia mau ke rumah saya. Atau minimal kamu kan bisa telepon saya biar dia ngobrol sama saya, iya kan? Saya pikir Kang Aceng lagi narik. Jadi saya nggak mau ganggu. Tin, kalau untuk urusan Elizabeth, saya nggak akan pernah merasa terganggu. Lain kali, izinin dia ke rumah saya ya. Tapi nggak ada yang nganter, Kang Aceng. Kan bisa minta tolong sama Veronica sebentar. Udah aja, saya ke musola dulu ya. Insya Allah nanti saya kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu aja makannya udah siap, Pak. Eish, bukan karena makan siangnya, Neng. A.A. teh pengen buru-buru pulang. Terus apa? Ya karena A.A. pengen ketemu ibunya Kansa. Mulai. A.A. serius, Neng.
Tapi ini benar ya apa kata orang-orang? Kalau waktu itu adalah uang. Time is money. Maksudnya? Ya kalau misalnya AA buang-buang waktu, terus AA gak ngelihat wajah kamu yang manis, itu sama aja AA kehilangan banyak duit. Gombal. Jadi ini mau langsung makan apa gimana? Kamu udah sholat, Neng? Belum. Yaudah sholat dulu tuh, Neng. Nanti kita makannya bareng ya. Soalnya baru tidur. Oh, ah, cuma lihat aja kok. Mang Ule, butuh pasukan buat jaga di sini, Kang Asep. Pak Rusli, beneran ada yang patok tanah? Iya, betul Pak Asep. Saya harus pastikan dulu. Maksudnya bagaimana, Mah? Jadi tadi Papa Ido itu bilang Om Aceng mau ngelamar Tante Entin. Tapi kok kenapa adem-adem aja? Mungkin nanti rame-ramenya, Mah. Oh, iya ya. Iya bisa juga sih. Ya gini, Pak, sholat dulu ya, Mah. Iya, sayang. Dulu. Tentu Debi bagaimana? Debi, alhamdulillah udah baik sama Jennifer, Mah. Alhamdulillah. Tapi sama Denny, sepertinya belum, Mah. Oh, ya mungkin kali atu-atu. Ntar juga baik lagi. Iya, Mah. Ya udah Jennifer sholat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Idoy. Kamu mau keluar, Nak? Kagak kok. Iya, Bang Idoy. Sebenarnya itu cincin buat apa sih? Cincin yang mana ya, Nak? Itu yang Bang Idoy bilang Bang Aceng pesen cincin kawin. Oh, itu. Aceng mau ngelamar Entin, Nak. Hah? Beneran? Aceng mau ngelamar Entin? Ya benar, atuh, Nak. Tadi saya sama Akum teh ke rumahnya Entin lagi. Di sana ada Iko. Kok Iko? Iya, tapi bukan di rumah kita, di rumah Entin. Iya, iya, di rumah Pok Entin, Pan. Siapa? Pok Iko. Oh. Kok kamu tahu Iko ada di rumah Entin? Ya tahu. Kamu teh hebat, Nam. Iya, iya. Bang Idoy mau makan. Oh ya mau, atuh, Nap. Ya udah, ayo siapin dulu ya. Iya, Nap. Makasih ya, Nap. Iya, Bang Idoy. Ya, Nap tuh hebat ya sekarang. Tahu kalau Iko ada di rumah Entin. Wah, berarti bener nih. Bang Aceh mau ngelamar dulu, baru entar rame-ramenya. Iya. Bapak hanya duga-duga saja, Idan. Tapi dugaan Bapak teh benar, Pak. Orang itu teh mantan suaminya Cetina. Maaf Kang Idan. Mantan suaminya Cetina? Iya, Soy. Ya Allah. Maaf Kang Idan. Saya yang kasih tahu Kang Ilun rumahnya Cetina. Ya tidak apa-apa tuh, Soy. Tapi kamu juga kan kasih taunya tidak langsung rumahnya Cetina. Iya, Kang Idan. Tapi sebelumnya saya teh berniat mau kasih tahu. Santai aja tuh, Soy, kayak di pantai, selalu kayak di bungalow. Terus dan jadinya bagaimana? Dan tetap lamar Cetina apa? Alhamdulillah. Tuh yang Bapak suka. Iya, Mak. Ya Allah, Junet. Tadi teh kamu diam saja. Kenapa? Saya lagi puasa Sawal, Pak Saung. Wah, alhamdulillah. Kamu puasa Sawal, Net? Iya, Bos Idan. Waduh, Net. Padahal saya, Bapak sama Kusoy teh mau makan bakso di depan situ. Oh. Beh.
es campurnya enak. Bos Idan. Idan. Iya, Pak. Yuk. Iya, Pak Sarus. Oh, itu yang namanya Idan. Sep, kamu sama Casmat jaga di depan sana. Kalau Aan kesini, kasih tahu. Siap, Mangule. Siap, Mangule. Terus, kamu jangan merasa saya langkai. Iya, Mangule. Sok, dilanjut atuh. Begini-begini, saya sudah lebih dulu makan asam garam, Rus. Saya lebih banyak tahu dari kamu. Iya, Mang Ule. Tukang rujak. Kalau saja tadi Mang Ule bilang dia juga banyak makan pedas, saya yakin yang dimaksud Mang Ule itu rujak. Perasaan asinan ini, Sep. Asam garam. Wah, cocok. Apa sayur bening keasinan, Kang Asep? Ampun kalian. Saya sedang mengatur strategi. Kenapa kalian malah begini? Saya tahu kalau kalian tidak merasa berkepentingan dengan masalah di kantor ini. Tapi ingat, istri-istri kalian dulu berangkat dari kantor ini. Yoyo yang ngurus. Iya, Mang Ule. Maaf. Kita harus nolongin Yoyo. Kalau kantor ini sampai diambil Aang. Akang-akang, kopi. Well. Perasaan, kalau begini lancar kan, Sep? Tunggu kuenya keluar, baru makin lancar. Terima kasih, guys. Sama-sama, Mang Ule. Pantas sekali senyumnya. Masip! Iya, maaf. Well. Waalaikumsalam. Ustaz. Yoyohnya ada. Maaf, Ustaz. Bu Yoyoh tadi pulang diantar cucu. Tadi patoknya di mana? Di depan, Pak Ustadz. Di sudut kanan, sudut kiri, lalu di pojok sana. Dan di pojok kiri sini, Pak Ustadz.